seragi awak. Awak janganlah WhatsApp saya. Awak janganlah WhatsApp saya. Awak WhatsApp saya. Awak tanya saya asal nasis. Seorang wanita menceritakan bagaimana dia kehilangan suaminya pada tahun 2022 setelah dengan bercanda memberikan sang suami kue ulang tahun dengan bentuk batu nisan di atasnya. Videonya kemudian viral pada Selasa 3 Januari 2023. Dia tidak percaya lelucon itu malah menjadi kenyataan karena 10 hari kemudian suaminya benar-benar meninggal. Bahkan wanita ini menceritakan kisahnya melalui unggahan TikTok akun miliknya Etna Cicikna. Senantiasalah beringat wahai suamiku, tulisnya dalam keterangan caption. Wanita ini ternyata berasal dari Kota Baru, Kelantan, Malaysia yang kemudian videonya viral di Indonesia. Jika diperhatikan dengan seksama, tampak ada kue berhias patung rokok dan ada juga hiasan batu nisan. Meski hanya kebetulan, namun sang istri tetap merasa bersalah karena pada akhirnya ia menyadari bahwa kematian tidak bisa dibuat bercanda. Maafkan aku sayang, niatnya hanya untuk menyuruhmu berhenti merokok, jelasnya dalam keterangan video. Sontak saja tayangan tersebut diserbu netizen untuk menyampaikan berbagai komentar. Dalam video tersebut, wanita itu tampak menjelaskan beberapa kenangan yang telah dilalui bersama sang suami, termasuk saat ia memberikan kue ulang tahun dengan bentuk batu nisan tersebut. Selain bercerita tentang kue ulang tahunnya, ia juga membeberkan kejadian terkait kehamilan anak pertamanya setelah 9 bulan menikah. Kisah yang lebih memilukan lagi, suaminya seolah tahu bahwa dia akan meninggalkan istri dan anaknya, sang suami meninggalkan pesan yang terlihat seperti lelucon juga. Ayah berjanji nak akan bersama ibu dan kamu, tapi ayah berbohong, kata wanita itu seperti terdengar dalam narasi video tentang tanda-tanda kepergian suaminya. Menurut dia, suaminya memintanya membuka buku catatan kesehatan ibu di sebuah klinik swasta sambil membuat catatan kehamilan di Kota Baru, Kelantan, Malaysia. Hal tergelap dalam hidupnya dimulai ketika sang suami harus terbaring karena demam berkepanjangan hingga 40 derajat Celcius selama 2 minggu. Dalam ceritanya, wanita itu juga memperlihatkan foto putrinya yang lahir dengan selamat Agustus lalu. Acara akikah dilakukan pihak keluarga untuk menyambut kedatangan sang buah hati pada Desember lalu. Kisah perempuan itu ditutup dengan potret putranya yang berziarah ke makam ayahnya di pelukan seorang anggota keluarga. Makam tersebut baru diperbaiki setelah rusak akibat banjir di Kelantan, Malaysia. Revi, harapan rakyat online.